Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Camp Story Channel. Pada hari ini kita akan unboxing lagi, guys. Kita unboxing sebuah paket ini. Paket dari mana nih? Dari Warren Shop. Wah, thank you nih, Om Tony Warren Shop atas kiriman paketnya. Oke, kita buka saja. Dan ternyata paketnya adalah sandwich maker dengan merek 4W1H atau 4W1H. Why, when, who, what, how in the kitchen. Oke, kita lihat ya. Ini kecil sekali paketnya ini ya. Ini dia isi paketnya, guys. Isi paketnya ini sandwich maker atau palu ini. Kayak fungsi ganda mungkin ya, sama palu juga ini. Nah, ini cukup kecil ya, guys ya. Made in Jepang. Untuk bahannya sendiri nih, kayaknya dari aluminium ya, dua warna ini. Warna silver dan warna hitam dengan gagang stainless steel, dan ini apa nih, dari plastik ya, plastik resin kayak ini, plastik campur karet nih. Oke, paketnya cuman ada sandwichnya dan buku petunjuk. Petunjuknya bahasa Jepang ya, karena ini dari Jepang. Oke, nanti kita coba untuk masaknya apakah bagus atau tidak. Ini susah sekali ya ini pasangnya nih. Ya, ini imut ya, khusus cukup untuk satu roti saja sepertinya ini. Ini kayaknya untuk palu enaknya. Oke, guys, kita coba memanggang sandwich rotinya menggunakan bahan-bahan roti gandum, satu buah sosis dan keju. Nah, dan ini adalah sandwich makernya, guys. Kita siapkan dulu seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan rotinya, guys. Rotinya tinggal dimasukkan seperti ini aja. Lalu kita memakai keju. Nah, ini dia, guys, keju. Setelah itu sosis sudah dipotong-potong. Nah, baru kita tutup. Kita press tutup seperti ini. Nah, ini dia penguncinya di sini, guys. Lalu kita siapkan dulu kompornya. Oke, ini kira-kira 2 menit, guys. Balik-balik. Kita tunggu. Set. Oke, kita balik. Sambil cek. Wah, sudah. Ya, guys, sudah mulai terbentuk. Jangan sampai kosong, guys. Nah, ini sudah bagus. Ini
panas ya. Ush. Nah, sudah kosong sempurna. Oke, kita kecilkan saja guys. Ini sudah mulai matang. Dan ini dia hasilnya. Wah. Sudah ada tatonya. 4W1H. Kita lihat sisi sebelahnya. Mudah-mudahan tidak gosong. Ya. Matang sempurna, guys. Oke, kita taruh lagi di piringnya. Nah, tinggal begini saja, guys. Set. Nah, ini dia. Sandwich 4W1H nya. Matang. Oke, enak nih. Pas untuk bekal. Kita lihat dalamnya guys, seperti apa. Dan matang ternyata ini guys. Mantap. Oke. Ini isinya bisa dipakai dengan yang lain ya, tergantung kreativitas. Ya, cukup bagus untuk breakfast. Anak-anak pasti suka ini. Oke. Itu saja testingnya. Nice. Oke, terima kasih telah menonton. Itu saja review dari Camp Story. Jangan lupa like, comment, and subscribe. We'll be right back.